Dalam serah terima jabatan Panglima Kodam 2 Sriwijaya yang dilaksanakan di Griya Agung Palembang ini, serah terima jabatan yang diserahkan dari Mayjen TNI Purwardi Mukson kepada Mayjen TNI Sudirman disambut baik oleh Mayjen TNI Purwardi Mukson dengan memberikan support kepada penerus jabatannya Mayjen TNI Sudirman sebagai Pangdam 2 Sriwijaya yang baru. Buat saya, Palembang adalah saat ini gadis molek. Dan insya Allah dengan Pangdam yang baru, Mayor Jenderal TNI Sudirman, yang notabene bukan orang baru, dia adalah putra daerah, anak Jambi, istrinya orang. Sebagai Pangdam Sriwijaya, Mayjen Sudirman menyambut baik jabatan barunya. Ia menyampaikan agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh gubernur. Ia juga menyampaikan agar Mayjen Purwardi Mukson dapat nyaman dalam jabatan barunya. Kerjasama yang dilanjutkan, mari kita bangun dan mari kita sama-sama melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan di Garut atau di program oleh Bapak Gubernur kepada Bapak Purwardi, Bapak dan Ibu Seran kepada Ibu Purwardi, kami jangan sama jalan. Sementara itu, Alek Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan selamat datang untuk Mayjen TNI Sudirman sebagai Panglima Kodam 2 Sriwijaya yang baru dan selamat jalan untuk Mayjen TNI Purwardi Mukson. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat jalan Pak Pur dan Ibu, selamat datang Pak Dirman dan Ibu. Mudah-mudahan keakraban antara pemerintah provinsi dengan TNI selama ini bisa lebih di Anugrah Sandi Pratama, Maulana Yusuf, Sriwijaya TV.